Ronda Tua Garage Tusuk. Ini dia. Nah, buat teman-teman Roda Tua Garage, pokoknya terus berkumpul, saling menyatukan hobi, bersenang-senang, dan bisa melestarikan motor-motor gelatak yang dulu jadi kenangan banget buat kita. Salam buat semua. Halo teman-teman, balik lagi sama gue Indra Muda di channel Tusruk TV. Jadi kita udah menyelesaikan beberapa tugas yang kita akan kirim. Ini insya Allah 3 hari lagi. Ini 2 hari lagi. Yang itu 3 hari lagi. Yang ini masih 3 minggu. Yang merah 2 minggu. Jadi alhamdulillah lah, pekerjaan cepet, cet. Ini juga udah bongkar semua tuh. Seret. Tinggal kemarin ada 6 box kan. Sekarang sisa 3 lagi karena yang 3 boxnya udah nempel ke motornya semua. Nanti ini juga sama, bakalan hilang karena ini semua akan balik ke motornya lagi. Nah, di sini ada motor yang baru, stok baru, bahan kita, ya kan? Kita mau jual 30 juta, pajak hidup, mesin halus, motor kita cat semuanya. Sok ini kita buang, kita nggak ada sok-sok ulir-uliran. Dih, nggak ada kita juga nih yang namanya kabel-kabel biru, merah begini, kita buang juga teman-teman. Jadi, motor ini akan kita restorasi total, akan sebening si marun catnya. Seperti si hijau juga nih catnya, udah glowing. Lalu rangka kita cat, bakanan kita cat, sok depan kita ganti, arm belakang kita ganti, lalu kita lepas ke kalian dengan harga 30 juta aja. Atau motor seperti ini keadaannya, kalian perhatiin lagi, tinggal tipis-tipis saja, kalian mau lanjutin silakan. Lihat rangkanya udah lumayan ya, lumayan, nggak bagus. Karena kalau mau bagus harus di repaint ulang. Bakanan kiri udah dicat juga, sok belakang udah di arm belakang udah dicat juga, ini juga udah, body juga ya cukup bagus, gue bilang. Kalau kalian tidak ada uangnya, lalu pengen punya motor begini aja, kira-kira gue kasih nggak ya? Jarang sih. Cuma karena ini nggak bahan banget, masih layak lah untuk dipakai harian buat kalian. Jadi bolehlah gue kasih harga 25 juta pajak on mesin halus keadaan seperti ini. Bawa pulang. Atau kalian mau dengan tacapan-tacapan kita sentuh-sentuh sedikit biar lebih bening lagi. 30 juta aja. Insya Allah dalam 3 minggu sampai 1 bulan motor sudah berubah jadi glowing teman-teman. Oke. Ini nggak gue nyalain karena ada di dalam, gue malas ngeluarinnya, habis kena hujan juga. Nah, kalau lihat dari atas seperti ini, bautnya juga belum dipasang nih, kayaknya lupa masang apa gimana. Sering banget Ninja ini nggak kepasang, habis dicat segitiganya terus nggak dipasang lagi bautnya. Tenang, itu nanti bisa kita pasangin. Kalau 1-10, nilai motor ini itu di angka 7 aja. Kenapa bisa angka 7? Karena pajaknya on, mesinnya halus, rangka sudah dicat, bodinya nggak ada kusam doang, tapi nggak jelek lah, kusam doang. Nah, sama si ini yang paling bermasalah menurut gue. Nggak suka gue ada diulir-ulir begini, harus dibuang. Jadi sekali lagi teman-teman, gue kasih kesempatan sebelum ini bernasib sama seperti teman-temannya, akan menjadi glowing seperti ini, lalu kita jual harga 30 juta. Satu minggu aja ya waktunya dari sekarang, atau kita mau bongkar. Soalnya kalau kelamaan waktunya nanti keburu lebaran teman-teman. Kita mau mudik, bukan gue yang mudik sih, tapi tim kita mau mudik lah. Kasih kesempatan buat berlebaran, jadi jangan ngotak-ngatik motor terus. Oke teman-teman, jadi gitu aja. Ini sekali lagi gue kasih waktu, jangan seminggu kelamaan deh, 3 hari aja. Kalian putusin, kalian mau yang terima beres 30 juta biar gue langsung bongkar semua jadi seperti ini ya. Atau kalian mau ngambil ini dengan harga 25 juta aja pajak udah on. Mantap. Itu aja ya. Jangan lupa teman-teman, support terus Dua Tak di Indonesia dengan cara di like, comment, share, dan subscribe. Thank you. 2 hari baru ngambil motor RR Marun tuh, langsung dibawa, mantap.
Thank you, bro.